sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Nurhayati, calon kepala sekolah dari SMP Negeri 22 Bandung. Pada video unjuk kerja kali ini, saya akan memaparkan kegiatan on the job training diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Terdiri dari 1. Rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di sekolah asal. Yang kedua, kajian manajerial yang dilakukan di sekolah asal dan sekolah magang. Yang ketiga, peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah magang. SMP Negeri 22 Bandung terletak di Jalan WR Supratman nomor 24, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Terletak di Jalan Protokol Kota Bandung, dekat dengan Gedung Sate. Sekolah yang didirikan pada tahun 1949 ini merupakan tempat CKS mengajar. Berdasarkan hasil analisis rapot mutu yang divalidasi dengan kondisi faktual di sekolah, diketahui masalah utama pembelajaran adalah motivasi belajar peserta didik masih rendah. Solusi dari masalah ini adalah pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan dengan judul Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif. Adapun langkah-langkah kegiatan, persiapan pertama adalah bimbingan dengan Kepala SMP Negeri 22 Bandung sebagai mentor 1. Terima kasih bimbingannya, Pak. Ya. Sama-sama, mudah-mudahan jalan lancar ya. Amin. Ini untuk PBS-nya, barangkali masyarakat kan ya. Jadi nanti dilanjutkan dengan sosialisasi kepada wakil kepala sekolah serta guru lainnya, mengundang narasumber, kemudian rapat panitia. Pelaksanaan RPK sesuai dengan protokol kesehatan.
produk RPK diimplementasikan di kelas. Berikut hasil Monev pelaksanaan RPK. Untuk pelatihan kuisis hari ini itu sangat menyenangkan, seru banget, dan sangat bermanfaat juga ya untuk pembelajaran di kelas. Dengan ada pembelajaran ini, membuat siswa juga menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Saya Mensya Budisanti dari kelas 7. Menurut saya, kuisis itu seru banget, karena beda banget sama ulangan yang biasa. Cara belajarnya juga mudah dan seru deh. Sekolah magang adalah SMP Negeri 14 Kota Bandung, terletak di Jalan Lapangan Supratman nomor 8, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Demikian video unjuk kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.